Ini Samsung A72 yang harganya 6 jutaan, kameranya ada 3 ya, warna black. Kita coba tes kameranya ya, teman-teman. Nah, di sini ada settingan bandingnya ya, 3 banding 4. Bisa 1 banding 1 atau 9 banding 11, 16 yang buat video YouTube ya. Nah, kemudian kita tes zoomnya ya. Di sini zoomnya tembus yaitu 30 X ya, 30 kali zoom ya, artinya seperti ini zoom ya, seperti ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen ngerubah apa namanya resolusi HD ataupun full HD ya, diklik dulu bagian icon video ya, maka di sini akan muncul tanda UHD, HD, FHD ya. Kalau FHD itu di atasnya HD, kemudian lebih tinggi lagi yaitu UHD, Ultra HD ya. Untuk zoomnya itu tetap sama, yaitu tembus 30 juga ya. Kalau UHD mentok di 12 ya. Kalau untuk video dia tembus zoomnya yaitu di angka 12 doang ya. Kalau foto dia tembus 30 ya. Nah, ini foto, teman-teman tinggal zoom. Nah, di sini bisa langsung 30K ya. Seperti itu. Ya. Ya, ini makin tinggi harga makin tinggi juga spesifikasinya ya, teman-teman. Kemudian kita tes kamera depan. Kamera depan seperti ini, teman-teman ya. Ini detail ya, nggak begitu terlalu efek putih banget. Ini asli kayak detail lah, kayak pakai cermin. Tapi dia efeknya halus di kulit wajah, agak halus. Untuk pixel resolusinya dia detail ya. Ya. Jadi kalau untuk kamera depan dia nggak bisa apa namanya zoom. Ini hasil fotonya lumayan sih, jadi nggak putih efek-efekan. Ini yang pemandangan ya, pemandangan mah jangan tanya ya, kamera depan belakangnya ini gede, detail banget ini benar-benar. Kalau Samsung dia kelebihannya di kamera dia, susah dikalahkan ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ini yang RAM 8 GB ya, teman-teman. Oke, cukup sekian yaitu tes kameranya Samsung Galaxy A72. Sampai jumpa di video selanjutnya.